santai, santai, santai. Jangan gegabah. Karena di video kali ini gue bakal ngebahas tentang YouTuber yang udah mendunia banget nih. Ya pastinya kalian udah bisa lihat lah ya dari thumbnail kita kali ini. Yaps, makanya siapin semua cemilan kalian karena kita bakal langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Gamers, balik lagi di konten Dah Tahu Belum? Seperti yang awal tadi udah gue bilang, kalau kali ini kita bakal ngebahas tentang YouTuber yang terkenal banget. Yap, siapa lagi kalau bukan Aisha Speed. Dirinya tuh udah cukup lama banget menggeluti tentang dunia YouTube nih. Cuman baru beberapa tahun belakangan ini, dirinya meledak banget. Yuk, buat yang belum tahu, mending kita langsung kupas tuntas siapa sih Aisha Speed itu. Let's go! Yang pertama, sekilas tentang Aisha Speed. Pernah dengar nama Aisha Speed? Nah, YouTuber yang satu ini memang bikin heboh dunia maya. Dengan reaksi-reaksi yang super dramatis dan konten gaming yang seru, dia berhasil menarik jutaan fansnya di seluruh dunia. Tapi dari mana sih asal-usul YouTuber yang satu ini? Yuk kita cari tahu. Aisha Speed atau yang bernama asli Darren Watkins Jr. adalah seorang pemuda asal Amerika Serikat, tepatnya di kota Ohio. Sama kayak kebanyakan YouTuber lainnya, dia memulai perjalanan di dunia YouTube dengan membuat konten yang sederhana. Namun ada satu hal yang membedakannya, semangat dan juga ekspresinya yang luar biasa dalam membuat konten yang pastinya sangat menghibur. Bahkan saat dirinya berusia 16 tahun, Speed memulai semuanya. Kalian 16 tahun ngapain aja, ayo? Coba tulis di kolom komentar. Dengan gaya yang unik dan spontan, Aisha Speed berhasil mencuri perhatian para penonton. Yang kedua, beberapa hal yang membuat Aisha Speed terkenal. Para gamers, tahu nggak sih kalau Aisha Speed itu bukan cuma terkenal dari main game aja? Nah, salah satunya yang membuat Aisha Speed terkenal adalah Talking Band. Dirinya berinteraksi dengan Talking Band dan mulai seliweran di TikTok atau FYP kalian nih guys. Bahkan gak cuman itu doang, meme Aisha Speed juga muncul di berbagai platform. Seperti yang kalian bisa lihat dari beberapa video berikut. Ya dari situ secara gak langsung, Talking Band sendiri semakin banyak didownload oleh orang-orang sejak Speed berinteraksi dengan AI tersebut. Wah keren banget ya, El Kecepatan ini alias Aisha Speed. Yang ketiga, pernah tampil di WWE. Siapa sangka YouTuber seterkenal Aisha Speed bakal muncul di panggung WrestleMania nih guys. Acara gulat terbesar di dunia ini berhasil dikejutkan oleh kehadirannya yang unik. Buat kalian anak 90-an sih pasti udah gak asing lah ya dengan acara yang sempat muncul di layar TV kalian ini. Pada WrestleMania 40 yang berlangsung tanggal 7 April 2024, Aisha Speed membuat kejutan dengan menyamar sebagai botol minuman energi Pride. Dalam pertandingan perebutan gelar juara Amerika Serikat, Aisha Speed menjadi bagian tak terpisahkan dari aksi menegangkan di ring. Saat pertandingan mencapai klimaks, tak disangka-sangka nih, Randy Orton memberikan serangan RKO kepada Aisha Speed yang sedang berada di ringside. Momen ini tuh langsung viral dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar gulat dan juga penggemar Aisha Speed nih. Aisha Speed sendiri mengaku sangat senang bisa menjadi bagian dari WrestleMania. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada WWE dan para penggemar yang sudah mendukungnya. Momen ini tentu saja menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya di dunia hiburan. Yang keempat, fans berat Ronaldo dan juga One Piece. Kalau yang satu ini sih, kayaknya udah gak ada obatnya nih guys. Karena pastinya banyak juga nih dari kalian yang suka dengan One Piece dan juga Ronaldo. Speed sangat dikenal sebagai penggemar Cristiano Ronaldo garis keras nih gamers. Dia beberapa kali menonton pertandingan sepak bola dan pernah tampil di acara sepak bola amal pada tahun 2022. Di mana dia bertemu dengan idolanya alias CR7. Bahkan waktu ke Indonesia, dia di-prank sama salah satu kreator Indonesia yang memberikannya action figure Messi. Dan di situ Speed terlihat emosional sekali loh.
Dan dalam penutup live streamnya di Jakarta, Asia Speed dipertemukan sama salah satu cosplayer Indonesia yang cosplay menjadi Nami di anime One Piece. Speed sampai dibuat kaget dan reaksinya sungguh menghibur para penggemarnya di seluruh dunia. Bingung cari informasi mengenai berita terupdate seputar games? Ya di duniagames.co.id dong jawabannya. Di sana ada banyak banget yang bisa kalian cari, mulai dari artikel, top up, turnamen, sampai ke live stream juga ada. Yuk langsung cus kunjungi www.duniagames.co.id. Yang kelima, banyak artis muncul di konten Asia Speed. Yaps, bener banget nih guys, kalau Asia Speed sering muncul sama beberapa artis atau konten kreator lainnya. Baru-baru ini dalam momen Halloween, dalam live streamnya muncul nama-nama besar seperti Logan Paul, bahkan Mr. Beast guys. Gak cuma itu aja, sekelas Cristiano Ronaldo juga sempat mampir di konten YouTube-nya Asia Speed loh. Hayo, kalian pada iri gak nih? Bahkan dalam tour Asianya, Asia Speed juga pernah memunculkan salah satu K-pop ternama yaitu Kiss of Life. Video pertemuan mereka pada 13 Mei 2024, konten YouTube Asia Speed pun telah ditonton lebih dari 1,7 juta kali nih. Gak cuma itu aja nih guys, Asia Speed juga bertemu dengan Manny Pacquiao, bahkan dirinya bertemu di rumahnya loh. Gokil banget sih emang si Babang Speed ini. Dan pastinya banyak konten kreator Indonesia waktu dirinya kesini, diantaranya tuh ada Reza Arab, ada Selos, dan Medi Renaldi, dan lain-lainnya. Nah itu dia guys, hal menarik tentang Asia Speed yang udah aku kupas tuntas di video kali ini. Nah kalau menurut aku sendiri sih dia paling menarik kalau soal ekspresinya ngelihat si R7 atau enggak One Piece nih. Karena ekspresinya tuh bakal kayak gitu-gitu guys. Nah kalau menurut kalian apa yang paling menarik? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah kalau kalian mau cari berita menarik lainnya, langsung aja kunjungi website kita juga di www.duniagames.co.id ya guys. Oke, segitu dulu untuk konten kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga nih untuk nyalain lonceng notifikasinya ya. Aku Cima pamit undur diri. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye-bye!